tertabrak, Cuk. Cuk, kecelakaan, Cuk. Ya ampun. Wah, enggak bisa nih. Pak tabrakan anjing, Pak polisi ditabrak. Oh. Bensin murah-murah tapi mahal. Ini gadis satu orang lagi. Lu udah hire. Udah gua hire. Siapa namanya, Kyong? Bawanya masih harus ya. Gini gua. Belum datang dia, Goy. Wah, enggak bisa nih telat datang anjing. Oke, udah. Kyong market, Kyong, ada yang datang, Kyong. Oh iya, oke. Okay. Ini bersihin kaca nih, ini bulan dari nol ya, Bu. Bensin kita mahal, tapi kita isinya pakai air biasa ya. Sabar ya, Bu. Nah, sabar. New employee udah datang. Mana? Bu, mau beli ini ya, Bu ya. Silakan. Pekerjaannya sebagai apa, Kyong? Baca enggak? Oh, Raini. Woi, enggak bisa. Wah, ini masih ngebug gitu. Wey, loh, kayak cewek. Kenapa, Yuhu, Bang? Halo, jadi kalau jadi gua enggak bisa sambil naik. Kalau naik barang dia enggak ke transport. Oke. Pak Yogi ini stok minimarket udah habis, Pak Yogi. Sabar ini ya. Lagi dibawa. Tadi rokok yang beli rokok, siapa mau rokok. Abang Ray udah beli. Reputasinya kurang ngapain nih. Si Ray ini tadi ditulisnya apa, Kyong? Kerja sebagai apa, Kyong? Waduh, ntar gue liat lagi ya, lupa. Ini diem dong, udah ketutupan tulisannya, udah ketutupan tulisan hire gitu. Ini nggak kebaca di koran. Nah, Ray ini jalan nih, Ray ini mau ngapain? Dia bisa ngisi bensin, dia bisa jualan di minimarket, dia bisa mencuci mobil juga. Oke, berarti dia kita pekerjakan di minimarketnya ini. Boleh. Polisi. Pak polisi. Wah, polisinya perempuan. Gue yang belakangnya. Ini guys, ternyata ya, Bu. Pak. Ini tuh harus dibersihin, guys, ternyata, guys. Apa? Mau dibersihin. Jendelanya segala macam. Jendelanya kiri kanan depan belakang harus dibersihin. Iya, makanya marketnya. Wah, kebakaran. Kebakaran minimarket gua. Bu, maaf banget, Bu. Wah, nge-freeze. Bu, maaf ya, Bu. Wah, aman. Bu, maaf. Aman. Iya, itu Bu polisi tadi tuh loh. Oh, WC-nya kotor banget. Bersihin, Bang, bersihin. Nih, gua lagi bersihin WC. Bersihin. Katanya, Kyong, lu belum enggak bersihin marketnya. Jadi kaca marketnya tuh harus dibersihin, Cu. Oh iya. Iya, lu baca deh. Lu baca petunjuknya deh. Lu read dulu. Jadi marketnya pun harus dibersihin. Kalau enggak, pantesnya reputasi kita berkurang, tau. Oke. Gua bersihin. Gua lagi bersihin kaca mobil. Gua lagi bersihin minimarket. Oke. Kaca minimarket. Gua... Itu tuh, polisi minta isi angin. Nah iya. Terus orang yang kita hire buat apa kalau kita masih kerja ya, brengsek? Anjing, dibohong-bohongin karyawan gini. Wah, kenapa polisinya di belakang tiba-tiba kayak gini palanya? Nih, gue bantuin bersihin jendela market. Dah, jendela market kiri kanan depan belakang udah semua. Oke, aman ya, bersih ya. Reputasi kita masih 4-2 nih. Wah, Yogi bersihin kaca jendela mobilnya nggak bersih nih. Udah dapat duitnya? Sampai dapat duitnya aja. Tuh, sampai kinclong gue bikin nih. Oh. Tuh dapat duit lagi tuh $5 tuh, Goy. Gua. Oh iya. Wah, ngantri. Raini bikin macet anjing dia. Raini. Kyong, sini Kyong. Ini yang lo hire goblok banget, liat Kyong. Lihat tuh. Iya. Sumpah. Silakan, Bu. Enggak bisa nih. Jadi macet gara-gara Raini ini gimana nih? Wah, goblok lo ya. Tunggu tuh. Ya kalau mau digebuk reputasi kita berkurang. Coba pukul, kalau pukul emang dia bergerak. Gak tau deh. Wah, anjing minusnya 5. Jauh banget. Gede banget. Anjing. Ini pas ini ada yang mau beli anjing. Ini si Michael juga gobloknya sama aja nih. Wah, sumpah. Udah nih. Gak bisa bergerak nih, udah nih.
Woi, duit kita apa? Udah 1000. Ya makanya, tapi nggak bisa nambah uang gara-gara. Kita mau beli apa nih? Woi, dia ninggalin orangnya di sini, cuy. Ini yang pelanggan yang mau ke minimarket ini bisa. Gara-gara si Reini. Gua pecat aja ya Michael sama Reini ya. Coba deh pecat dulu deh, pecat dulu deh. Nyalan nih berdua. Gua pecat. Masih kita juga kok yang kerja. Pecat, pergi lu. Reini, Michael. Fire. Thank you. Bu, maafin kami ya, Bu. Ya Ibu jadi lama nunggunya, Bu, gara-gara tadi ada karyawan baru. Namanya juga asisten karyawan baru. Kok Ibu, Bapak anjing ini. Pak, maaf ya, Pak. Eh Pak, silakan Pak. Sama gua. Eh Bapak ini. Selamat datang di home station. Oke. Okay. Itu dipecat langsung pergi dia. Langsung pergi dia. Bang, Kiong beli Kiong, gas station baru Kiong. Beli Kiong. Apa? Gas station baru, gas area. Yang mana yang depan sampai belakang? Mananya yang depan boleh, malah. Belakang boleh. Woi. Mantap. Udah kebuka gas station kita yang baru. Nah, di bagian mananya? Ini bagian kanan sini, ini di samping sini. Pak, belum bersih Pak, udah jalannya sumpah. Kurang ajar nih orang. Woy, ada yang baru, gue bersihin kaca. Woy, mulai rame, padahal bensin udah gue naikin harganya anjing. Ampus lu kena tipu sama gue. Ampus kalian semua, memperkaya kita ya. Emang bisa lu naikin? Gue naikin, ini udah paling mahal bensin kita. Oke, saya bersihin ya Pak. Oke. Makanya duitnya jadi cepet kan? Gue paling bikin mahal banget anjing. Nih gue bersih nih kacanya nih. Oke. Mari Pak. Bersih mengkilat. Thank you. Di kanan bro. Marketnya kosong tuh. Minimarket. Oke. Ada si ibu-ibu. Minimarket. Ibu-ibunya. Misi Pak. Mau beli apa? Ini beli bensin. Mari Pak. Ntar ya Bu. Woi, bentar gue beli fuel dulu. Oke, makasih Bu. Bensin habis bang. Ya, ambil ini kok. Gue ditabrak anjing. Ya apa gue ditabrak juga goblok. Wah bensin habis, kita gak sadar. Kayaknya kita udah butuh karyawan deh guys. Kita mau hire lagi kak. Tapi jangan Michael stupid shit anjing. Coba nih gue yang hire ya. Iya. Yeah. Kong lu urusin bensin, gue ke apa gas ini nih. Air mata. Woi ada bensin lewat. Woi hampir lu mau ditabrak. Hampir ditabrak anjing. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali. Pelanggan datang. Pelanggan datang. Oke, gua ke market Kiong lurusin. Employee-nya di mana sih? Di employee gua enggak ada. Di koran, kalau mau hire di koran. Reputasi berkurang. Shit. Ada yang kotor nih. Gua udah bersihin jendela orang nih. Borok anjing. Kok kita berkurang $50, siapa yang belanja? Employee. Siapa Wajib namanya? Mahal yang tadi 40 doang. Oke. Siapa namanya? Lebih bagus. Terima kasih. Dong, berpengalaman. Ini. Kenapa nih? Oh, dia mau berak, Bang. Dia mau ke WC. Bang, gue ikutin, Bang. Lihat ini. Mana? Woi, motor. Ya itu dia habis berak aja, tapi berak di sana bangsat mencret jorok anjing. Woi, lu lihat dulu nih gue anjing. Apa? Wah. Mana coba gue lihat. Wah, sumpah. Iya tadi itu udah begini makanya nih. Tadi sampai begitu juga. Ih, apa nih? Ih, tainya goblok. Tadi yang begitu juga. Stasiun mau kembali ke stasiun. Kok stasiun sih anjing? Ke stasiun maksudnya tempat gue kerja. Oh, namanya Robert sekarang. Robert kerja. Woi, dia buangin sampah. Nice, Robert. Robert, lu jangan sentuh sampah gua, Robert. Gua masih ada tugas, Robert. Bentar. Di sini kita enggak jual. Kita cuma jual rokok sama minuman. Gua boleh naikin harga rokoknya enggak sama minumannya? Naikin. Paling mahal ya, yakin ya? Ya. Ini yang isi angin juga gua bikin paling mahal ya. Ya. Yeah. Paling mahal. Oh, ini impress employee movement speed. Anjir. Jangan lah. Bentar. $12 kos. Ibu, apa Ibu datang ke pom bensin kami, Bu? Apa? Bu mau saya bersihin, Bu. Bu harus makan. 20%. Market kosong kan? Woi, ini siapa nih? Ibu-ibu mau belanja, ibu-ibu. Oh, kita cuma jual, kalau enggak kita jual rokok aja, weh, ya enggak sih?
Eh Yogi lu minum aja jangan makan. Gua udah sampai habis total gua. Gua udah masukin rokoknya, gua tinggal masukin ininya. Lu belinya enggak jadi lu ambil mah, enggak jadi lu jemput, Bang. Susah. Ini minuman nih. Weh, ini si Robert sih bagus kerjanya tuh, Pyong, liat Pyong. Bagus ya ini. Iya ya. Oh, kelar. Minuman, makanan semuanya kelar. Ini ada mau belanja beli gak ya? Apa? Ada kursi, mau beli kursi gak? Kursi belilah. Beli ya, abisin lah ya. Yang dihabisin juga dong. Abisin. Weh, gua duduk bro. Lu duduk, lu berdiri, lu lihat nih. Noh. Itu lu duduk. Ini gua duduk nih. Selamat datang, mau beli rokok apa? Sampurnamil, oke. Okay. Kenapa Sampurnamil? Rokok gua soalnya, bro. Oke, okay, bro. Wah, pom bensin kita enggak ada yang datang lagi anjing, kemahalan kali ya. Masa turun orang datang cuma ke market? Oke, gua akan turunin harganya. Ini kayaknya terlalu mahal. Gue turunin harganya. Gue boleh beli TV gak sih? Berapa harga TV berapa? 50 $4 ya, nih beli. Kita banting harga dikit deh, yang penting rame, yang penting ada income ya. Pak, mukanya mau dipusing gak pak? Pasti langsung rame nih. Saya lagi makan pak. Home station banting harga, home station banting harga. Ayo. Ada yang mau datang isi bensin? Bensin paling murah, bensin paling murah. Uhuy, uhuy, sini. Selamat datang. Rame. Gratis, ada yang joget. Wah, rame. Cuk, ayo cuk, kerja. Ada tiga nih, pasti. Gue yang depan ini, gue yang depan. Gue mobil putih. Gue mobil kuning. Itu udah ada Bambang. Oh, itu Bambang. Lu yang belakang tuh. Lu mau yang belakang, Kyong. Nah. Katanya lu mau yang putih tadi. Nah ini putih anjing. Enggak, ini yang putih di belakang. Oh, setiap itu beda-beda. Ini mobilnya dua kuning satu putih bukan? Hijau hitam putih. Di gua hitam putih-putih. Oh, beda-beda. Kuning. Selamat datang lagi. Gila, ternyata kita murahinnya kita main quantity, bro. Woi, yang ini gimana, weh? Market kosong, market. Market. Dia di market soalnya. Itu si Robert di mana sih? Dia enggak di market. WC. Mungkin di WC dia. Enggak deh, gua dia di dalam mobil. Itu ceweknya, weh. Entar gua bersihin dulu. Ampun, enggak ada yang bersihin kacanya nih. Sabar nih gua lagi. Weh, ini gua tiong ada gua. Marketnya kosong ya? Thank you. Nice. Lagi bebersih market nih gua sama WC-nya. Dia udah tadi nungguin rupanya nih si bapak nih. Bersihin ya pak ya. Pompa, gua ke pompa. Itu pompa juga gua murahin harganya bro. Jadi rame banget nih. Mari pokoknya pak. Kita main quantity ya. Udah seribu. Harus tambah karyawan lagi gak sih bro? Woy, fire station, oh. Oh my god, bang, lu ituin. Kebakaran, supermarket. Yang ngerokok. Aman. Belum bersih, Bu. Biasaan banget, anjing. Woi. Ah. Orang reputasi kenapa? Reputasi gue 38 ya? Banget dah. Ayo, pom bensin murah, home station. Ahai, ayo dong beli. Bang, hire karyawan lagi, Mang. Kita udah enggak bisa nih, kita udah hektik banget. Iya. Yang udah penuh juga isi aja ntar kita sedot. Kita udah mulai sukses nih, anjing. Ini rasanya punya pom bensin ya. Tapi kan ini kita hitungan karyawan bangsa, bukan manajer anjing. Masa manajer ngelapin mobil. Oh, harga bensin kita $1.01 ya, lu banting ya? Iya, gua banting harga bro, yang penting banyak rame. Kita main quantity aja deh, quantity ya. Nih. Waduh, dia berak lagi. Shit. Gua order view juga. Gua fullin. Dibeli. Bensin dong. Pak polisi bensin mau beli. Bensin udah full ya? Kalau nggak ada bensin, makan guys. Gua udah makan masih 40%, masih jauh banget. Gua mau makan. Nggak usah lah, masih 57.
Pokoknya sampai 20% cuy baru makan. Sampai ada notifnya. Ayo datang. Home station. Silakan datang. Bensin paling murah sejagat semesta ini. Ahai. Ayo sini. Oh, ini datang dua mobil. Gue udah mulai tahu orang yang akan ke pom bensin kita yang mana, weh. Mana? Ini dua orang ini pasti ke pom bensin kita. Pasti dua mobil. Sedan. Sedan nih dua-duanya ke mobil ke bensin kita nih. Lihat ya. Gue udah tahu nih metanya nih, pergerakan mobilnya. Pasti belum ada ngelihat ada yang mobil yang datang ya. Ini lihat aja nih pergerakan mobilnya. Gue udah bisa baca apa patternnya ya. Selamat datang. Satu. Selamat datang mobil kedua. Yang mobil dua. Kurang bensin ya? Kelihatan weh. Kan udah kebaca nih patternnya nih. Ini. Oke, selamat datang. Selamat datang. Oh, ada yang gue jagain sini. Ada yang ke market emang? Ya, si Robert sama si Harit ini lagi. Lagi. Menghalangi orang lagi kah? Bukan menghalangi orang, mereka menghalangi masing-masing. Ada satu mobil lagi datang, selamat datang. Tuh, gue udah tahu nih pattern orang-orang mesti bensin nih. Sini. Gue udah pom bensin banget anaknya. Dikit lagi kita bisa nambah ya. Kalau enggak kita enggak usah kerja sama sekali, bisa enggak sih biarin mereka berdua kerja? Karyawan kita ada dua sekarang. Karyawan kitanya kayak gini. Oplok ya karyawan kita ya. Udah 1000, mau tambah apa nih? Tambah lah yang sampingnya. Tambah. Sampingnya nih. Nih. Mau beli ya? Samping 2000. 2000. Dua ribu. Bensin, betul. Pompa. 1500, kumpulin sampai 1500. Oh, kita buka cucian mobil. Buka cucian mobil kita. Iya, cucian mobil. Berapa duit? 1500. Wah, ini kenapa gak mau jalan sih, Bapak? Ketabrak lagi anjing. Senggol aja mati lu. Ada mobil lagi datang. Itu mobil putihnya ngebug, weh. Ini gua kuning mobilnya. Ya, itu ngebug dia. Ini. Ya enggak bisa gerak dia. Ini. Ayo kita bersihin. Mengkilat. Yaps. Woi, guys, dadah guys. Gue ikut dia, guys. Oke, gue juga. Oh, shit, nggak bisa. Woi, ada tamu nih, ada ke minimarket. Ini mobil putihnya gimana ya? Ngebug gini ya? Aduh, gue deketin gue jadi ketabrak. Tungguin aja, siapa tahu ntar bener sendiri. Ini masih udah rame nih, ada yang datang lagi nih. Oh. Ini orang nggak ada yang mau beli apa-apa. Wah, ditabrak cu, cu kecelakaan cu. Woi. Ya ampun. Wah, enggak bisa nih. Gimana nih? Kita barang-barang harus punya banyak dari market ternyata. Kenapa emang? Jadi deh sisanya. Kalau enggak pelanggannya bisa kecewa. Oh. Kalau dia kecewa reputasi kita. Wah, udah benar harus ditabrak dikit emang anjing. Emang harus ada kecelakaan. Woi, gue buka beli. Ini ya mesin cuci. Belum. Udah 1500 ya. 500 beli. 156 yoge. Tadi 1600 kyong. Iya tadi gue abis beli ini barang-barang di market banyak buat gue belinya. Woi, nyolong. Hah? Gebuk. Mana? Kotor banget gimana sih anjing. Ya ampun, toilet kita bau. Gimana nih? Bersihin. Siapa yang nyolong anjing? Thank you. Wah, gimana cara bersihin toiletnya? Bau cet banget. Cet F bangsat. Cet F, Jong. Udah gue pencet dari tadi. Udah kok, tinggal pencet F doang. Oke, akhirnya Robert kerja. Akhirnya. Gue lagi beli barang-barang nih. Kalau serbat bang. Hah? Bersihin. Aduh nyangkut. Kita bersihkan lagi. Kepala gue kenapa lagi, Kyong? Kepala lu. Selamat datang.
Selamat datang, selamat datang. Thank you. Oke. Masa tipnya cuma $1 sih, Bu? Thank you. Belum belum mau. Oh, dia mau isi angin, dia mau isi angin. Sini, 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 ayo. Isi angin. Terima kasih. Wah, capek lagi gua. Oke. Gua mau buka. Buka, buka, buka. Station fuel is low. Wih. Sekarang berarti ada tugasnya nih. Di siapa namanya tadi? Karyawan kita yang satu lagi. Arid, Arid. Ya, ada tugasnya tuh, bisa cuci mobil dia. Tambah karyawan lagi gak sih? Tambah gak sih? Woi, market, tolong market, market. Woi, gak bisa nambah. Harus kenapa? Nunggu hari berikutnya. Ah, nunggu hari berikutnya, soalnya kita belum tidur cuy. Gua di tempat pencucian mobil ya. Gua harus beli fuel lagi nih, duit kita tinggal dikit. Kita belum tidur woi. Apa itu tidur? Kita kerja. Gak bisa, kalau gak ke-save. Oke. Balik kah kita? Apa? Tunggu malam maksudnya, tunggu malam, tunggu malam. Cuci mobil murah, bah, cuci mobil naikin harga. Gue cuci mobil. Dia cuci mobil. Silakan, Pak. Masuk, ayo masuk, ayo masuk. Gue ikut masuk, gue ikut masuk, gue ikut masuk. Gue juga ikut masuk. Asik, asik, dingin, dingin. Dingin, dingin, menyenangkan. Kita juga ikut dicuci, anjing. Asik, asik. Air dryer. Air dryer. Air dryer kenapa bentuknya kayak turbo, eh? Oke, udah. Nikmat. Woi, kok harus cuma harga 10? Oke, nggak bisa, ini harus dinaikin sih. Naikin, naikin, naikin. Harga cuci mobil kita mahal. Harus mahal, ya? Ya. Market, tolong dong, ada orang ke market nih, gue lagi bersihin kaca. Ya ya, gue ke market. Lah ada si Robert sama si Harry di dalam. Oh ya udahlah. Coba 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 Kyong. Dia ngambilin duitnya enggak? Ngambil 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 ngambil. Oh berarti dia kerjalah ya. Ada satu pelanggan lagi tapi dia mau ke toilet. Thank you. Udah biarin ya. Wah. Jorok banget nih. Oke. Okay. Oh ini es krim. Harus promosi sih kayaknya, gimana cara promosi ya? Anjing, $4,000. Ada es krim, gue taruhnya nggak di tempat es krim. Busuk nggak ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Busuk dikit, nggak apa-apa. Lah, gue ditabrak mobil lagi, Cok. Sumpah, lu sering banget ditabrak mobil. Wah, ini fuel. Gua harus ambil makanan. Wah, shit, ada yang ngisi angin. Tunggu, Pak. Saya datang, Pak. Oke. Diskon. Nol. Ya, tidak ada diskon. Gak ada diskon-diskonan, anjing. Abis. Baru buka, promo langsung diskon. Udah habis. Promo kita udah habis. Promo habis. Baru buka promo bisnis, habis. Langsung diskon. Abis kita anjing. Tidur, kita udahan kali ya. Oke. Gua nyebrang kayak jagoan, anjing. Gua akan sewa guard di sini. Guard ada. Ya. Ada cuma harga 500. Woi, jangan-jangan Bang, Bang, jangan Bang, kita masih orang miskin. Mantap, rokok kita banyak. Minuman kaleng. 66 apa sih 66? Mantap, udah gua iniin. Oh. Roti-roti lu susun semuanya nih ya. Ya, gua susun lihat. Kyong, kenapa Kyong? Oke, Bang. Weh, mantap banyak. Waduh. Isi kita begitu lagi, Cuk. Mana nih? Mana? Enggak apa-apa, ntar dia balik lagi kok. Ada yang mau belanja, guys coming. Dia tabrakan gitu aman tuh. Aman, ntar juga aman. Woi, kita lihat ya. Beli apa dia? Wah, snack sebiji doang $3. Udah. Jangan lupa pencet, Mang. Kita biar tahu NPC-nya ngapain itu ketabrakan gitu, kerja apa enggak, kalau enggak kita cat lagi. Ngebug pasti itu. Wah, ini mesin cucinya enggak bisa nih, sepi nih. Kok enggak ada yang isi bensin ya? Bentar nih, orang kenapa habis belanja dia jalan kaki, bukannya dia bawa mobil? Nah, enggak, dia tadi di jalan kaki tadi emang cuma mau belanja. Tenang, Kyong, ada 3 orang yang dua orang mobil yang akan datang, Kyong. Siap-siap, Kyong. Ya, siap. Mobil pertama. Mobil kedua, let's go, Kyong.
Oke, gua udah siap. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Satu lagi, ayo Pak, mari Pak, ya belok sini Pak. Iya betul. Oh, dia mau datang, oke. Pak. Di selamat datang. Dimulai dari nol ya Pak. Ya Pak. Woi gila dia beli minuman kaleng juga. Kurang. Silakan Pak. Gak tahu dapat. Ini oh. Si Robert sama si Ariet nih cacat. Jangan diklik ya Kyung ya. Dia kerja apa enggak lihat Kyung? Enggak kerja dia, enggak kerja. Ah, ya udah, pecat lagi deh. Sabar, gua harus makan lagi. Ada dua mobil datang. Bentar, gua makan dulu. Ini jendelanya emang harus dibersihin, enggak ada kotor-kotornya. Silakan, kotor, Pak. Kotor. Eh, tiga mobil bantuin gua. Tiga mobil datang. Oh. Gua ngisi angin, gua isi angin, gua isi angin. Woi, gua beli fuel lagi ya. Oh, NPC-nya kerja nih, NPC-nya kerja nih. Doakan, Pak. Saya bersihin, Pak. Wah, rame, cuk. Rame, cuk. Let's go, let's go, let's go. Fuel-nya habis, ada yang... fuel-nya habis. Cuci mobil lagi. Bensin kita habis. Sudah, udah. Ada yang cuci mobil, anjing. Sumpah, hektik juga ya. Cuci mobil harus kita yang pencet ya. Oke, gue beberesin ini. Gue ditabrak mobil lagi. Gue sumpah, dia hobi ditabrak. Gue lagi bersihin kacanya. Hai Robert. Bersihinnya dari samping yang kalau depan. Kalau enggak, senggol aja nih. Lu senggol mobil aja mati tau. Yes, kami. Oke. Okay. Bikin lagi. Udah 1200 lagi, cuy. Ih, cuy. Banget nih, woy, ada yang mau cuci mobil, gua kesono. Oke, lu kesana deh. Silakan masuk. Tapi reputasi kita kenapa berkurangnya jauh ya? Nggak tahu. Guest coming. Kita udah sadar tidur nggak sih nih? Yuk. Ya. Kita bersihin dulu ya. Eh, udah dibersihin belum ini WC-nya? Masih reputasi 38 anjing. Mana? Woi, hilang. Langsung hilang. Oh, dia langsung cuci mobil. Cuci mobil. Kita akan masuk. Oke. Cara tutup tokonya gimana, weh? Gak bisa, eh. Udah tinggalin aja sama karyawan, udah tinggalin. Itu maling dong. Makanya ya, gue sewa nih, ya. Gue sewa ya. Guard-nya ya. Sewa guard. Udah, gue sewa. Mana guardnya? Apa tuh? Lu kurang buat apa tuh? Gua beli TV ah. Ya. Pokoknya eh, beli... Bang, lu beli apaan bang? Guard. Terus beli apa lagi? Kok tinggal 3 dolar duit gua? Lah, kan guard pakai ini, nggak lewat yang ini. Ini di lantai ada apa nih gue? Ini sama apa? Robot vakum. Ya ampun. Waduh, anjing. Jadi kita tidak usah membersihkan WC. Oke. Ayo ke rumah lagi. Yuk. Ya, pulang. Udah kita hilang anjing. Lu udah lihat belum guardnya? Udah. Guardnya. Itu tadi di dalam, Kyong. Hah? Lu enggak lihat di dalam sini? Oh iya bodyguardnya. Ini. Man in black. Yuk. Oh, sepeda kita dicolong orang, bangkai. Gue yang colong. Wah, sumpah. Lu colong apa? Dah goyan kaki. Oke, kita kembali rumah masing-masing ya. Rumah kita sama. Reply. Rumah kita kaca jadi satu. Mas, kita lewat sini sih. Lewat sini anjing. Serius lu lewat mana sih? Wah, duit kita nambah sendiri. Wah, ini baru-baru manajer nih, enggak kerja duit nambah. Masa mau kerja harus gua dapat duit terus kerja. Woi, gua parkur. Akan parkur juga. Jangan. Lagi sampai. Paling benar tuh sepeda buat 3, weh. Paling benar. Ya. Rumah kita keren juga ya, di tengah gedung perkantoran ada rumah, cuk, kecil. Rumahnya soprit doang lagi anjim. Coba gua mau tidur, gimana caranya? Ya enggak bisa tidur, cuy. Enggak
bisa tidur ternyata. Save kalau skip. Gimana save-nya? Mungkin otomatis saving kali. Apa ya? Ya udah lah ya. Mungkin duit kita nambah nih. Ye. Dan nambah otomatis. GG. Good game.